guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau bikin tutorial aku yang videonya tentang how I get my makeup when I go to university. Oke, okay? Keep watching and let's join. Bye. Aku udah pakai alis, soalnya aku ribut banget kalau pakai alis. Nah, yang pertama aku selalu pakai hydration serum by Mac Lover. Try. Ini harganya murah, nggak terlalu. Kalau aku pakai serum ini, pertama aku digusok-gusok dulu kayak gini, terus di biar serumnya masuk ke dalam. Next, aku selalu pakai dari CC eye cream yang dari Bourjois. Nih, yang ini. Aku pakai spons dan dia sangat kotor. Nah, caranya diginin doang, terus dia keluar. Dan aku pakai bedak yang ini dari Sephora. Ini sebenarnya sih foundation, tapi enak banget kalau dibikin bedak. Recommend. Aku pakai brush yang ini. Terus aku next, akunya pakai pasti contour, tapi konturnya nggak terlalu tebal-tebal gitu, jadi santai aja, santai. Aku pakai dari LT Pro yang Shade and Tint Kit yang nomor 3. Ini warnanya kayak bronzer, kayak soalnya nggak terlalu apa sih. Ini warnanya
aku pakai blush on. Blush onku mana? Aku pakai dari Revlon yang Soft Spoken Pink nomor 17 dan ini udah patah karena ini udah 3 tahun. Terus kalau pakai blush on dari sini ini kan. Terus ini. Jadi di sini terus ke sini. Next, aku sering pakai lipstick dan lipstick itu nude karena aku paling males pakai lip tint kalau ke kampus karena nggak cocok di bibir aku. Tapi aku sering pakai dari NYX yang Stockholm yang ini. Dan ini udah mau habis. Let's try. Ini final look aku dari how I did my makeup when I go to university. Kalian suka, semoga kalian apa ya senang dengan video aku ini. Dan jangan lupa subscribe, like, share to your friends and leave a comment karena itu berguna buat aku dan kamu, aku dan kamu, aku dan kalian semua. I hope you like this my video, you enjoy with my video. See you on my next video.